Halo teman-teman, kali ini kita mau siap-siap buat jaga pameran Gias. Ini hari ke berapa ya? Pokoknya ini tanggal 25, jadi 3 hari lagi Gias itu bakalan berakhir. Jadi buat kalian, kalau misalnya mau ke Gias itu cepet-cepetan ya, dan dapetin promonya. Nah ini di sini, di sepanjang hall 1 sampai hall 10, ini tuh banyak banget pameran-pameran mobil. Ada yang Fuso, terus ada truk juga, terus Isuzu. Mungkin kalian kalau kesini, yang hobi mobil, pecinta mobil, kalian cocok banget sih kesini ya. Dan itu kita sekalian menuju ke booth kita, booth Mazda tentunya. Dan buat kalian, kalau misalnya kalian pemesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Ini kita sekalian aja menuju ke sana, dan sekalian kita bisa lihat mobil apa aja sebenarnya yang ada di sini. BYD, Aion, itu lengkap ya semua mobil-mobilnya. Bahkan mobil yang nggak pernah kita lihat di jalanan, itu semua ada di sini untuk dari mobilnya. Makanya ini kesempatan kalian untuk bisa dapetin program Gias, untuk bisa dapetin harga spesial untuk dari promo Gias. Apalagi untuk di mobil Mazda, untuk harga di bulan Agustus itu kan harga udah naik ya. Jadi sebelum harga naik, kalian itu bisa langsung melakukan pemesanan di Mazda. Karena kalau udah pemesanan di sini, pemesanan di Gias, itu harganya akan mengikat untuk harga. Jadi kalian kalau misalnya pemesanan di sini, kalian nggak akan ngikutin untuk dari harga baru ataupun nanti per 1 Agustus yang akan bakalan naik. Jadi jangan sampai kalian nanti bilang Agustus itu harga nggak bakalan naik, dan ini harga pasti akan naik. Oke, kita mau menuju ke Hall 7 karena di situ tempatnya pameran kita, pameran di Mazda ya. Jadi ini tadi kebetulan parkirnya lagi full, di bawah di basement itu full parkiran. Jadi kita parkiran di seberang. Ya jalannya lumayan agak jauh ya kalau untuk jalan, karena dari hall 1 kita menuju ke hall 7A untuk ke booth Gias. Jadi untuk sebenarnya Gias ini merupakan salah satu event terbesar juga ya. Terbesar setelah dari mana? Dari Korea ya? Oh, terbesar dari China ya. Jadi ini merupakan terbesar kedua dari China. Jadi semua mobil-mobil, mobil listrik, mobil apapun, itu semua ada di sini. Jadi kalau kalian pengen lihat dulu mobilnya, ini saat yang tepat kalian ke Gias untuk bisa melihat semua mobil-mobil apa aja. Ada Volvo, terus juga ada BMW. Pokoknya semua mobil tuh ada di sini, bahkan sampai mobil listrik juga ada di sini. Kalian sebenarnya bisa aja sih janjian, misalnya kalian bisa langsung aja hubungin Ena untuk nego-nego janjian. Nanti program dan promonya kita langsung aja ke Gias, janjian di Gias. Kalau misalnya kalian belum cocok di Gias, bisa langsung aja chat Ena di 0812-6230-2113. Jadi biar nanti enak di Giasnya, ngeklik di Giasnya, bisa langsung eksekusi dan kalian dapetin promo terbaiknya. Kita mau masuk ke hallnya. Ini suaranya udah mulai berisik. Ini hall 5 ya. Jadi dimulai di hall 5 itu ada mobil Subaru, ada Toyota. Di sebelah ada Honda. Dan juga gede banget sih kalau untuk boot-bootnya, karena mereka itu mendesain bootnya itu semenarik mungkin ya. Jadi biar pengunjung itu enak gitu untuk melihat ke sini, melihat ke boot mereka masing-masing ya. Jadi kita bentar lagi menuju ke boot Mazda. Oke. Boot Mazda ada di sebelah sana. Udah kelihatan Mazdanya. Kita mau siap-siap karena Ena sip 2 untuk dari jaga Giasnya. Jadi ini mau siap-siap, mau prepare karena akan menyambut ke summer dengan semangat dan dengan gembira ya. Buat ke summer, ayo dong datang ke Gias, ketemu Ena, dapatkan program menariknya dan dapatkan juga harga best price juga dari Ena ya. Itu kita lihat untuk dari
boot Mazda, semua line up dari mobil Mazda itu ada semua ya. Jadi kalian tinggal pilih mau mobil yang mana untuk dari mobil Mazda. Nanti kita bisa cek juga sekeliling, karena untuk dari displaynya hampir semua unit mobil Mazda itu ada loh di sini, semua display-displaynya. Oke, berhubung kita udah mau sampai dan kita nggak boleh masuk ke dalam booth ya, jadi kita langsung aja menuju ke ruangan salesnya. Oke, teman-teman, kita udah sampai di booth Mazda. Jadi buat kalian, inilah booth kita, boothnya gede banget ya, dan semua line up Mazda ada di sini. Dan buat kalian, kalau misalnya kalian mau konfirmasi sama mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Oke, kita mau siap-siap dan tunggu updatean selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga channel YouTube Ena. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.